bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ada wa naf'a fi ulumi fi darayni amin. Wabillahi qala wa anna abadallah haddasahu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yanzilu tahta sarhatin dhakhmatin duna ruwaisati an yamini at-tariqi wa waja'a at-tariqi fi makanin badhin sa'lin hatta yubdiya min akmatin duwainin baridir ruwaisati bimilaini waqadin kasar a'laha fansana fi jawfiha wa hiya qa'imatun ala saqin wa fi saqiha kusubun kasiratun. Dan bahwa Abdullah telah bercerita kepadanya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yanzilu, beliau pernah singgah tahta sarhatin dhakhmatin, di bawah pohon yang besar, duna ruwaisati, sebelum kampung Ruwaisah. Ada kampung namanya Ruwaisah, kampung Ruwaisah. Ruwaisah itu koryatun, kampung. Jami'atun bainaha wa bainal madinati sab'ata asyara farsakhun. Jadi antara dia sama Madinah jaraknya ada 17 farsakh. Satu farsakh itu kurang lebih 8 km. 8 km itu 3/4 mil. Jadi cukup jauh. Sangat jauh, cukup sangat jauh sekali dari kota Madinah. Ruwaisah namanya. An yamini tariqi, adanya dari sebelah kanan jalan. Wa wajaha tariqi, menghadap jalan. Jadi depan jalan, menghadap jalan. Fi makanin bat'in sa'lin, di tempat ya dataran yang ya luas. Hatta yubdiya min akmatin duwainin baridi ruwaisati bimilaini, sehingga ia meninggalkan bukit kecil antara ia dengan Barid Ruwaisah itu 2 mil. Waqadin kasra alaha, dan sungguh pecah, maksudnya rusak atasnya. Fansana fi jawbiha, lalu ia sampai ke tengahnya. Kan tadi Nabi singgah di bawah pohon yang besar. Jadi satu tempat, mana tempat itu di bawah pohon yang besar, yaitu tempat itu ya sebelum Ruwaisah, sebelah kanan jalan, dan dia menghadap jalan tuh, satu tempat itu, tempatnya itu ya dataran luas, ya. Dataran
merata, luas dia. Fansana fi jawfiha, lalu ia ya, menghadap ke jalan. Fansana fi jawfiha, ya, sampai ke tengahnya. Fansana fi jawfiha, lalu ia sampai ke tengahnya. Wa ya qa'imatun ala saqin, dan dia itu tegak di atas batangnya. Wa fi saqiha, dan pada batangnya itu kusubun kasiratun, ya, kusubun kasiratun. Kemarin sudah ada tuh kusubun kasiratun, itu kusubun itu ya gundukan pasir, tumpukan pasir yang banyak. Ini ya kisah yang diberikan oleh Abdullah ya, bin Umar tentang berita Nabi yang pernah singgah di satu tempat. Kemudian Sayyidina Abdullah, beliau mengunjungi itu. Mengunjungi tempat yang pernah dikunjungi oleh Nabi. Nabi sholat di situ, beliau pun sholat di situ. Artinya di sini apa? Mengambil berkah apa yang ditempati nama Nabi, dikunjungi oleh Nabi, disolatin oleh Nabi, kita kunjungin, insya Allah dapat berkah. Sekarang udah enggak ada Nabi, siapa para ulama, boleh apa enggak kita ngambil berkah kepadanya? Ahlus sunnah wal jamaah membolehkan, karena Nabi adalah warasatul anbiya. Tapi tetap yang memberikan berkah adalah Allah, bukan manusia, bukan makhluk. Wa anna Abdullah ibn Umar haddatsahu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla fi tarfi tal'atin min wara'il 'arji wa anta za'ibun ila adbatin 'inda dhalika al-masjid qabrani aw salasatun 'ala al-kuburi radkhun min ijaratin min yaminin an yamin at-tariq 'inda salimat at-tariq baina bacanya boleh salimat boleh salamat ya baina ulaika salimati kana Abdullah yaruhu min al-'arji ba'da an tamila asy-syamsu bil ajirati wa yusalli Zuhra wa fi zalika masjid fi zalika masjid. Dan bahwasanya Abdullah bin Umar, beliau telah bercerita kepadanya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah salat fitr fi talatin ya, beliau pernah salat di ya tarfi talatin fi tarfi talatin min wara'il arji, di ujung jalan air dari belakang arj. Arj ini satu kampung. Arj itu satu kampung, qaryatun, jami'atun bainaha wa baina ruwaisa salasata asyara aw arba'ata asyara milan. Jadi jarak antara Ruwaisa, kampung Ruwaisa dengan arj itu ada 13 atau 14 mil. Jadi jauh, cukup jauh. Jadi ini boleh dikatakan lagi apa? Napak tilas gitu ya. Abdullah ya, Sayyiduna Abdullah bin Sayyidina Umar, ya, beliau napak tilas, kemudian diriwayatkan ini oleh ya anaknya Abdullah ya Salim bin Abdullah.
Wa anta zaibun ila adbatin, dan engkau pergi ke hadbah. Hadbah ini juga nama tempat. Inda dzalikal masjid di ya. Inda dzalikal masjid qabrani aw salasatu. Di sisi masjid itu, di dekat masjid itu ada dua kubur. Jadi di sisi masjid, inda dzalikal masjid, ada dua kubur atau tiga al, ya. Ada dua kubur atau tiga qabrani aw salasatun al kuburi, atau ada tiga kubur ya, qabrani aw salasatun, ada dua atau tiga kubur di sisi masjid. Jadi kalau begitu enggak apa-apa, masjid ada di sisi, enggak apa-apa, dekat sisi masjid. Jadi kuburan di dekat masjid enggak apa-apa. Yang kagak boleh itu kita sembahyang di atas kuburan. Kuburan orang kita sembahyangin gelar sajadah di atas kuburan, itu enggak boleh. Ala kuburi radkhun min hijaratin an yamin at-tariq inda salimati at-tariq. Ya. Di atas kubur itu ada batu besar dari sebelah kanan jalan. Di sisi batu, yang batu-batu itu di sisi inda salimati at-tariq, di sisi batu-batu jalan. Baina ulaika salimati, di antara batu-batu itu, karena adalah Abdullah yaru'u minal arji, beliau berangkat dari Arj, kampung Arj, ba'da antamila syamsu bil hajirati faisali zuhra fi dzalikal masjid, setelah cenderung matahari, jadi habis waktu zuhur dengan jelas ya, beliau pergi ya. Fayusalli, lalu ia sholat zuhra, zuhra, sholat zuhur. Fizalikal masjid, di masjid itu. Jadi ini cukup panjang kisah daripada napak tilasnya Salim ya, bin Abdullah ya, yang menerusuri daripada ya, apa yang pernah dilakukan oleh ayahandanya ya, apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sholat di situ, beliau pun sholat. Rasul singgah di situ, beliau pun singgah. Ya. Untuk apa? Mencari berkah. Ya. Saya katakan tadi, begitu pula kita kepada para ulama. Nabi sudah enggak ada, tapi Nabi meninggalkan warisannya. Al-ulama warasatul anbiya. Maka ulama pun boleh kita gituin ya. Ikut kepadanya. Wallahu a'lam bishawab, wa ana Abdullah ibn Umar.